Ya, lo kembali lagi dengan KT di sini. Sekarang kita akan meluruskan, bukan meluruskan ya, memperpendek jarak senar. Nah, sebelumnya mungkin KTO sudah pernah membuat memperpendek jarak senar dengan truss rod ya. Nah, yang ini. Ini kalau misalkan kita ukur pakai penggaris dengan stemman yang belum standar, coba kita ambil penggaris kita yang pendek aja. Mana nih? Mana nih? Nggak ada yang pendek. Oh, ini ada. Sorry. Ketinggalan penggarisnya. Nah, kalau misalkan kita ukur dengan penggaris aja, ini cara ngukurnya gampang banget. Kalau misalkan kalian mau memperpendek jarak senar kalian, ini senar 1 di fret yang ke-12. Kita ukur berapa? Ntar kita cek dulu. Di sini 3,5 mili ya, atau 0,35 cm. Nah, kalau misalkan jarak yang nyaman itu 0,2 sampai 0,3. Jadi sebenarnya 0,5 mili pun sangat berpengaruh, dan kalau kita lihat di sini sangat jauh ya. Oke. Okay. Nah, sebelumnya KTO mau minta maaf dulu kepada kalian karena di sebelumnya mungkin kalian sudah pernah melihat KTO juga membagikan tips bagaimana memperpendek jarak senar antara senar dan juga fret sehingga mainnya lebih enak yang pakai koin itu. Nah, waktu itu KTO bilang pakai truss rod, dan ternyata setelah KTO ngobrol-ngobrol dengan pengrajin KTO, seharusnya jangan main truss rod. Kalau truss rod itu udah lurus, seperti ini kan lurus nih, Galena Delta ya, kalian bisa dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Ini gitarnya murah banget, di bawah 1 juta, tapi kualitasnya mantap, cocok buat anak-anak dan juga wanita, dan juga gitar travel buat kalian jualan aja terus. Ini udah lurus neck-nya, kalau kalian lihat nggak bengkok. Nah, kalau misalkan kita mau pendekin, caranya satu-satunya adalah kalian amplas sedernya, itu juga kalian amplas sinatnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di mana nih, gimana megangnya? Nah, gini aja. Kalian lihat jarak di natnya, ini udah pendek. Jadi natnya kita nggak perlu di amplas. Nat itu yang ini ya, yang di lehernya. Nah, kalau sedel itu yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini masih ada banyak space di sini. Sini tuh sedelnya masih tinggi ya, tuh sedelnya masih tinggi, kita bisa amplas untuk bisa memperpendek jarak senar. Yang ini tinggi banget sih ini. Oke, kita akan coba mengamplasnya, kita akan lebih fokus ke gitar biar lebih enak kita ngamplasnya segimana sih. Oke, jadi hal yang pertama kalian harus perhatikan adalah kalian mengukur tadi tinggi senar kalian berapa dari fret yang 12 di besinya ya. Di fret 12 berapa? Nah, di KTO itu 3,5. Berarti kalian nanti tandain di sedelnya itu dikurangin 0,5 mili. Nah, KTO ini mau kuranginnya sampai 1 mili. Jadi lebih enak mainnya. Jadi kita longgarkan dulu senarnya. Lalu kita cabut sedelnya. Oke, jadi kita udah dapet nih sedelnya masih tinggi banget segini. Ini kita bisa amplas. Nah, amplasnya itu kalian bisa pakai di ini, dimanapun kalian, katanya pakainya yang 240. Makin kasar si permukaan amplasnya, itu makin cepat kita buat ngamplas. Nah, jadi kalian bisa tandain di sini, di saddle kalian. Kalian mau pendekin berapa mili gitu, tinggal ditandain aja pakai spidol di sini. Atau misalkan pakai bullpen. Kalian tandain, oh misalkan saya mau 1 mili atau setengah senti kebanyakan, jadi basi. Nah, misalkan di sini ya, mana nih? Nah, ini katanya mau 1 mili, tinggal ditandain aja 1 mili, nanti tinggal diamplas. Oke, kita akan melihat KTO mengamplas saddle ini. Oke, KTO udah kasih tanda ya, jadi KTO akan mengamplas sampai batas yang ini. Oke, kita akan mulai mengamplasnya. Oke, jadi ini hasil pengamplasan KTO. Kira-kira lama nggak karena itu di fast forward ya? Mungkin cuma sekitar 10 menit kali ya. 10 menit ngamplas 1 mili. Nah, sekarang kita akan coba tes di gitarnya seperti apa. Oke,
Oke, sudah jadi dan ini adalah hasilnya. Kalian bisa bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini udah pas sih menurut kata ya. Ini udah pas itu, lihat tuh. Udah nggak terlalu tinggi lagi dan udah enak sih seharusnya. Nah, kita ukur pakai penggaris. Jadi berapa? Dari tadi 3,5 ya. 3,5 kita ukur. Wow. Ini senar satunya jadi cuman oke, 2 mili ya. 1 2 ya 2,5 mili. Ini pas nih. Karena tadi Kateo garisin di saddle-nya, digarisin supaya itu penanda buat kita kita mau mendikinya segimana sih. Dan ini udah. Oh ini. Enak, udah enak banget sih, nggak kayak tadi. Dan di fret tingginya juga udah enak. Ini terlalu itu ya. Oke. Jadi itu yang mau kita share. Jadi itu pendek dan enak banget, playable banget buat kita mainin. Sekitar 2,5 mili. Nah, kalau menurut Kateo 3 mili itu masih terlalu tinggi ya. Nah, jadi ini udah pas banget. Kalau menurut Kateo ini bisa dipendekin lagi jadi 2 mili. 2 mili udah enak banget nih. Cuma kalau akibatnya kalau kita semakin rendah senarnya, kalau kita mainnya kenceng bisa basi. Nah, ini belum Kateo stem. Cuma ini udah enak sih. Tinggal Kateo stem dulu. Tapi intinya seperti itulah. Jadi kalau misalkan mau mendekin senar, jangan pakai thrust root. Jadi thrust root itu cuman buat setting dia itu lurus atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan thrust root itu bisa mendekin senar, enggak bisa kalau misalkan kalian itu bengkok ke atas. Nah, kalau bengkok ke atas tentunya makin tinggi dari antara fret dan juga senar. Nah, kalau misalkan itu bisa dipendekin gitu ya. Dipendekin dengan cara, bukan dipendekin, dibenerin dengan cara thrust root-nya dimainin. Jadi lurus. Nah, kalau misalkan neck kalian bengkok ke bawah, nah itu kan justru senar kalian itu makin dekat dengan fret. Dan itu yang sering kali menyebabkan buzzy. Tapi jarang banget sih neck-nya ke bawah. Sering kali neck-nya itu ke atas. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan neck-nya udah lurus, kalian main-main settingan di situ, jadi ngaco gitu. Nanti kalau misalnya kayak main thrust root, misalkan kalian bawahin si neck-nya, nanti ada yang buzzy nih, karena nggak lurus gitu. Ya kan dia ngelengkung gitu-gitulah pokoknya. Nah, lebih baik pakai yang Amplas saddle ini. Jadi ini Kateo udah pas ini. Kalau main Galena Delta Series udah pasti setiap gitar dari Galena pasti Kateo cek sekarang. Dan juga dapat surat cinta dari Kateo, surat pengecekan dari Kateo, entah bodinya, entah fretnya, entah tinggi senarnya. Jadi setiap Kateo itu pasti cek kalau misalkan ketinggian dari produksinya, Kateo pasti rendahin. Ya, standar setiap gitar itu 2-3 mili. Nah, kalau misalkan gitar klasik 3 mili itu ya 3 mili lah, 3 mili lah. Kalau misalkan 2 mili itu takut basi ya jadinya. Karena senarnya tebal. Jadi mungkin kalau untuk gitar klasik mungkin 2,5 masih bisa. Jadi 2,5-3. Kalau menurut katanya gitar akustik 2-3 mili. Oke, dengan amplas ya. Katanya ingatkan sekali lagi dengan amplas. Jangan main thrust root. Oke. Jadi begitu saja video kita kali ini. Maafkan Kateo karena sebelumnya menyarankan kalian memakai thrust root. Mohon maaf, tapi kalau misalkan pakai koin itu bisa jadi ngitung jaraknya. Tapi lebih enak pakai penggaris. Ingat, 2-3 mili untuk gitar akustik, 2,5-3 mili untuk gitar klasik. Menurut pandangan Kateo nyamannya segimana. Kalau gitar listrik ya beda lagi, bisa 1,5 mili karena senarnya tipis ya. Kalau misalkan kalian main metal yang ukuran sampai 13, 14, ya jangan sampai si ukurannya itu, si jarak antara senarnya itu terlalu kecil. Ya, jadi mungkin 3 mili kayak gini untuk main 12, 13, 14 udah aman. Oke, demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa dibeli gitar Galenanya karena sudah ada di Tokopedia ya. Nanti kita akan cantumkan link Tokopedia untuk membeli Galena gitar itu di mana. Bye, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada tips
Ini makin panjang aja videonya. Gak apa-apa lah ya, jadi katanya balik lagi ke basic. Pinginnya share aja gitu. Kalau misalnya ada mau tips kalian mau yang mau dibagikan, atau misalkan trik apa tentang pergitaran, silakan komentar aja di bawah. Mungkin katanya akan mengabulkannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.